Guna mengungkap kematian Taruna ATKP Makassar, polisi bongkar makam korban Ari Pratama, Taruna ATKP Makassar asal Kabupaten Trenggalek. Karena di dalam kematiannya diduga tidak wajar, pasalnya terdapat luka lebam yang berada di perut korban serta keluar darah segar dari mulut Ari Pratama. Dari hasil pembongkaran makam korban, tim forensik masih belum bisa memastikan kematian korban. Tim gabungan dari Kedokteran Forensik Polda Jatim, Polres Maros, dan Polres Trenggalek melakukan autopsi terhadap jenazah Ari Pratama, Taruna Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan atau ATKP Makassar yang diduga meninggal tidak wajar 3 bulan lalu. Proses autopsi dilaksanakan di tempat pemakaman umum Desa Tegaran Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dengan diawali pembongkaran makam, pemeriksaan forensik ini untuk mengetahui penyebab pasti kematian serta mengungkap penyebab luka lebam yang ada di perut korban, serta keluarnya darah segar dari mulut korban saat jenazah korban sampai di rumah duka. Orang tua Ari Pratama Gunawan berharap dengan adanya otopsi tersebut keluarga mendapat keterangan yang pasti dan dapat mempertanggungjawabkan terkait dengan kematian anaknya. Bahkan pihaknya juga akan menerima apapun hasil dari proses pemeriksaan forensik tersebut. Namun apabila ditemukan adanya penyebab lain dari kematian anaknya ini, pihaknya berharap polisi melakukan proses hukum lebih lanjut. Ya, harapan dari keluarga tentang kematian anak saya itu tidak terjadi lagi. Ya, kalau selama ini masih raba-raba atau menduga-duga. Jadi menurut saya itu belum bisa final lah keterangan yang diberikan ke keluarga. Style-nya. Selanjutnya, Kasat Reskrim Polres Makassar AKP Jufri Natsir mengaku sudah memeriksa 13 saksi dalam kasus ini. Dari 13 saksi tersebut yaitu 9 teman korban, 3 penjaga kolam renang, dan 1 dokter. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi juga belum mendapatkan hasil yang signifikan. Setelah dibongkar dan dilakukan otopsi, setelah selesai dilakukan kegiatan mungkin oleh tim forensik, ada yang diambil atau ada yang dia periksa. Setelah selesai ada yang diambil oleh pihak forensik, karena kita ranahnya kita tidak tahu oleh forensik apa-apa saja yang diambil atau apa-apa yang diperiksa kalau dibongkar. Yang jelasnya seketika selesai dilakukan pemeriksaan, maka yang almarhum akan dibungkus kembali. Sementara itu, menurut spesialis forensik Bayangkara Kediri, Titik Purwanti, mengatakan dari hasil otopsi sementara belum ditemukan titik temu penyebab kematian korban. Pasalnya sebagian tubuh korban sudah mengalami busuk. Bahkan dari luka lebam yang berada di perut korban, dari luar tubuh korban tidak ada ciri-ciri kekerasan. Untuk itu, tim forensik mengambil jantung, hati, ginjal, dan paru-paru untuk memastikan bila ada racun atau penyebab kematian korban. Dari pemeriksaan luar saya tidak menemukan apa-apa. Dari pemeriksaan dalam beberapa organ sudah mulai membusukkan. Cuma saya ambil beberapa sampel tadi untuk mengetahui adanya racun, kemudian adanya perubahan-perubahan organ-organ, sehingga untuk menentukan sebab pasti kematiannya masih nanti menunggu hasil pemeriksaan. Sebelumnya, Ari Pratama Taruna ATKP Makassar ditemukan tenggelam di kolam renang Tirta Yuda, Kabupaten Maros, saat menikmati akhir pekan bersama 9 Taruna lainnya 19 November 2016 lalu. Keluarga curiga kematian Ari tidak murni tenggelam karena saat sampai di rumah duka, ditemukan luka lebam pada perut sebelah kiri dan dari mulut korban keluar darah segar.